di OTT mengakui bahwa itu perbuatan salah. Tetapi Ibda Rudi Soek sama sekali melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan saya lawan termasuk Tuhan. Kejadian yang terjadi menimpa ataupun yang dilaksanakan oleh salah satu anggota kami Ibda Rudi Soek Sebelumnya, kami tidak tahu ibdarudhisaq ini siapa sesungguhnya, tapi karena ada informasi pada saat itu yang menyatakan bahwa ada anggota Polri yang sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka Propam melaksanakan tindakan OTT. Dan ditemukan empat anggota Polri, satu bernama Yohanes Suhardi, Kasat Reskrim Polresta Kupang, kemudian yang kedua Ibda Rudi Soek, yang waktu itu menjabat sebagai KBO atau K Urbin Ops Reserse Polresta Kupang, dan dua Polwan, yaitu Ibda Lusi dan Brigadir Jin, nah, ketika ditangkap, mereka sedang duduk berpasangan, melaksanakan hiburan, kemudian minum minuman beralkohol. Nah, atas peristiwa ini, maka Kabit porpam melaporkan kepada Kapolda secara... Dengan informasi khusus, sehingga saya mendisposisi untuk dilakukan proses secara hukum. Pada tahap selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, pemeriksaan saksi-saksi dan pemberkasan sampai kepada peradilan kode etik karena lingkup yang dilakukan oleh para terduga pelanggar ini adalah lingkup etik. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, tiga orang disidangkan menerima putusan sidang, yaitu penempatan meminta maaf kepada institusi dan penempatan khusus di tempat khusus selama tujuh hari. Tiga orang dilaksanakan penghukuman dan diterima, tapi satu orang atas nama Ibda Rudi Soek tidak menerima Memberikan keberatan dan meminta banding setelah dilakukan sidang banding. Hakim banding mempertimbangkan bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diberikan itu menyimpang dari apa yang dipersangkakan, dan pada saat sidang banding, menurut hakimnya bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif dan seluruh membantah atas apa yang dilakukan tindakan OTT oleh anggota propam. Sehingga dijatuhkan putusan memberatkan dan menambah putusan sebelumnya. Putusan sebelumnya kami perlu sampaikan yaitu meminta maaf, kemudian perbuatan ini merupakan perbuatan celah dan penempatan pada tempat khusus selama 14 hari dan demosi selama tiga tahun itu hukuman pertama yang diberikan, tetapi beliau tidak menerima. Darul tidak menerima dan menyatakan banding, sehingga dalam banding, didalami sejujurnya bahwa inisiatif, ide, kemudian otak di belakang semua pelaksanaan mereka berkaraoke ini adalah Ibda Rudi Soek. Dan itu semua dibantah. Oleh karena itu diputuskan ditambah hukumannya, satu saja hukumannya ditambah yaitu demosi dari tiga tahun menjadi lima tahun. Dan patsusnya menjadi 14 hari. Dan setelah itu Terus berlanjut. Ibdaruddin Soik setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibdaruddin Soik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres. Yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudi Soek ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selaku, selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka anef kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat tetapi pemeriksa dan hakim e, disiplin tidak bisa membuktikan itu dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke dan kasat reskrim yang hadir yang pada saat itu hadir dan tiga poluan ini dan mereka disidangkan secara terpisah secara split perkaranya di split Selama berlangsungnya pemeriksaan ini terus terduga pelanggar Rudi Soek ada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini ternyata Ibdo Rudi Soek ini memfitnah juga anggota Propam yang menangani perkara ini. Mengatakan bahwa anggota Propam inilah yang menerima setoran dari pelaku BBM. Nah, anggota Propam ini juga tidak menerima dan membuat laporan polisi mengadukan Rudi Soek, dan itu diproses juga. Setelah diproses, disidangkan bahwa Rudi Soek juga tidak mengakui menyebutkan itu tapi itu ada rekamannya. Dan akhirnya didisiplinkan dengan hukumannya adalah perbuatan itu perbuatan tercela. Kemudian lanjut selanjutnya pada tahap pemeriksaan selanjutnya ditemukan karena propam waktu itu akan melanjutkan pemeriksaan-pemeriksaan perkara ini ditemukan bahwa Ibda Rudi Soek meninggalkan tugas tidak berada di Kupang ternyata setelah dicek Ibda Rudi Soek ada di Jakarta dan itu bisa dibuktikan oleh pemeriksa dengan mengambil manifest pesawat Citylink yang terbang ke Jakarta pada tanggal itu dan potongan tiket bisa didapatkan. Dan setelah disidangkan Ibdar Rusaik juga tidak mengakui ini, menyangkal juga saya tidak pernah ke Jakarta. Disidangkan dan dihukum. Selanjutnya kasus yang dilakukan Berangkat ke Jakarta itu setelah diputus, selanjutnya akan diperiksa. Ternyata dia tidak berada di kantor, dia tidak masuk berturut-turut selama tiga hari, dan itu akan menyulitkan oleh Propam untuk melanjutkan perkara ini. Dan diperiksa lagi, dibuat laporan lagi pelanggaran disiplin karena masuk tidak masuk dinas selama tiga hari berturut-turut, dan diputuskan itu merupakan pelanggaran hukum disiplin, merupakan perbuatan tercela. Yang terakhir yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum-drum kosong ini melaporkan kepada Polda bahwa drum saya di polis lain saya akhirnya usaha saya nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh Propam dan itulah kasus yang kelima pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Iqbal Rudi Soek tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Kami perlu sampaikan bahwa dalam sidang komiti, komisi kode etik ini dan kami juga saya selaku kapolda juga merasa bahwa anggota kami di NTT ini sebenarnya sangat kurang. Kami sampai dengan sekarang masih ada di uh, 47 persen dari DSPP. Kami sebenarnya sangat menyayangkan dan sangat berat untuk memberhentikan seseorang dari anggota Polri. Tetapi kalaupun sidang memberhentikan anggota Polri itu adalah tindakan yang sangat berat dan prosesnya sangat panjang. Dan termasuk terhadap Ibda Rudi sampai dengan sekarang, pada sidang awal Komisi Kode Etik bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH tetapi masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan menyusun hakim-hakim yang akan menyidangkan sidang banding dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori-memori banding dan berkas terdahulu apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama menguatkan atau membebaskan. Hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibdaru Soek yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu, empat terduga pelanggar, tiga orang menerima dengan baik atasannya dan dua polwan kami sudah sudah selesai melaksanakan tugas dan empat empatnya mereka sama sama dihukum, dihukum tapi yang satu tidak menerima dan selalu membantah, selalu menganulir dan selalu beralasan berdalih dengan membuat framing framing di publik bahwa Ibda Rudi Soek sedang membongkar mafia BBM, pejuang TPPO dan sebagai macam. Kami hadirkan di sini Dir Krim Umum, Krim Sus yang pernah menjadi atasannya dan kami hadirkan di sini anggota-anggota kami yang senior yang 30 tahun berdinas di Polda NTT yang tahu persis siapa Ibdarudi Soek termasuk atasannya kasat reskrim yang sama-sama ikut OTT yang, OTT. yang di OTT mengakui bahwa itu perbuatan salah. Tetapi Ibdarudi Soek sama sekali melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan saya lawan termasuk Tuhan itu saya dengar perkataan Baik, Pak, itu. dan Pak, video ini nanti Pak, akan Pak saya pikir sudah cukup terima ya. kasih Pak sudah dua kali dari waktu yang hampir jangan lol Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.